sekali. Wah, ini Mak Nur snack. Ramenya minta ampun. Nah, ini arah pasar. Nah, di sana tuh ada arena bermain anak-anak, rumah balon. Nah, inilah suasana sore hari ngabuburit di Desa Mergen. Kita belok kiri dulu. Ini yang arah pasar. Ramai sekali. Wah, ini Mak Nur snack. Ramainya minta ampun. Nah, ini arah pasar. Udah nggak terlalu ramai kalau sampai sini ya. Kita coba putar balik lagi, teman-teman. Oke, kita putar balik. Kita lihat suasana yang di dekat tubuhnya. Nanti kita ambil kanan. Ada arena bermain anak-anak, rumah balon. Tapi nggak bisa jalan lurus ya, harus parkir. Besti. Ini
masih sampai dengan mau turunan ini masih ramai orang-orang dagang. Wow. Nah, inilah suasananya ngabuburit, teman-teman. Tuh, rame banget ya. Ada yang beli takjil, beli es, dan lain-lain. Oke, di sini saya pelan-pelan. Nanti kita coba belok kiri ya, lewat kampung. Ciu-ciu. Kita langsung lewat kampung, lewat belusukan lagi. Nanti tembusnya, sepertinya ini tembusnya di dekat rumah subscriber CAA ini, teman-teman nih. Bu Randiani kalau salah nih. Wah, kayaknya sih ya jalannya ini atau yang sebelumnya kayaknya. Sambil belusukan sore ya teman-teman ya, menghilangkan kegabutan, kita menikmati suasana sore di pedesaan Desa Merden, Kecamatan Purwanegara, teman-teman. Nanti sholat idnya ada di sana ya, di lapangan. Kemungkinan di sini tanggal 9 udah lebaran, kemungkinan, atau bisa saja bareng lebarannya. Tapi jarang lebaran bareng ini, jarang di sini. Wow. Wah, ini rumahnya kayak tim CAA tuh. Bangunannya tim CAA mirip. Ah iya bener guys. Ini rumah yang ini. Rumahnya subscriber CAA. Dealer motor ya, punya dealer motor. Tapi aku nggak mampir, besok aja kalau udah ada istri mampir. Nah, ini rumahnya, ada dealernya. Halo ibu. Oke, kita belusukan lagi. Gak banyak orang yang datang dari Jakarta, teman-teman ya. Terus endingnya kemana ini kita? Tunggu aja. Endingnya kita berdasarkan ke dalam desa mana ya? Aku juga nggak tahu lah. Ikutin aja, ikuti. Pokoknya tonton terus lah sampai selesai videonya ya. Endingnya nanti sampai mana teman-teman? Jantan kalau enggak apa QQ. Ih, kucing anggora keren banget. Atau apa sih? Open house, buka rumah. Rumahnya dibuka. Nah, open house. Berarti selama ini ditutup, guys. Nah, ini pondok pesantren baru nih, teman-teman, masjidnya aku tadi. Besar juga di sini ya. Kita lurus ke sana, tembusnya mana aku nggak tahu. Sebaiknya aku mau ke sini dulu ya. Aku tak parkir dulu ya, teman-teman. Wow. Mengerikan parkirnya di pinggir jalan nih. Oke. Beli mie. Mau beli mie ayam dulu buat nanti habis buka puasa. Oke, teman-teman.